dapat laporan ya dari 112 call center kita Pak ya, bahwa ada gardu yang terbakar di Lawang Gadang, tepatnya di pertigaan. Kita ke sini langsung datang ya, kita membawa satu unit ya, satu regu ya. Dan kita langsung cek dulu Pak, kita itu konfirmasi dengan PLN apakah listrik itu sudah padam atau masih nyala. Kebetulan PLN sudah nyampe dan listrik sudah padam, lalu kita menggunakan air ya, kita pemadaman menggunakan air, dan kita langsung alhamdulillah dalam waktu 5 menit api bisa dipadamkan Pak. Laporan dari warga itu baru Pak ya? Baru, kita dari 1122 dulu Pak. Iya, jadi untuk warga Kota Cirebon itu kalau ada laporan kebakaran langsung saja ke 484-113 Pak. Jangan ke 112 dulu. Karena kita kalau dari 112 dulu Pak ya, kita muter Pak. Jadi kita nerimanya lambat. Berarti dapat laporannya jam berapa tadi Pak itu? Barusan Pak, kurang lebih 10 menit yang lalu. Di jam 20-an ya, setengah ya. 8 ya? Ya, jadi 10 menit yang lalu kita dapat laporan, kurang lebih perjalanan kita 5 menit Pak ya. Respon tim kita 5 menit sampai sini dan langsung pemadaman. Berapa mobil yang diterjunkan Pak? Kita membawa satu unit Pak. Berapa regu Pak? Satu regu. Satu regu berapa orang Pak? 6 orang. Sekarang dalam posisi apa Pak? Pendinginan atau gimana Pak? Sekarang sudah hijau, kita sedang pengecekan Pak. Ya, kita sedang pengecekan apakah masih ada bara atau api yang terselip atau sudah benar-benar hijau. Berarti pada saat itu ada dentuman ledakan atau gimana Pak? Pas kita datang sudah tidak ada dentuman atau apa. Mungkin sebelumnya saya juga kurang tahu Pak. Oke, siap Pak Yusuf. Makasih Pak Yusuf. Ya, sebagai apa? Sebagai Komandan Peleton 3. Deddy. Oke Pak Deddy, awal pertama kali gimana kejadian Pak, bisa diceritakan Pak? Ya itu selain trafo listrik dari kemarin ya, itu trafonya waktu itu untuk membunyikan suara gak kenceng Pak? Iya bunyikan suara Mas, ini ada serepnya mau diganti ini. Pas kejadiannya berduk lagi terjadinya kebakaran. Jadi kebakaran jam berapa tadi Pak, bisa diceritakan? Ya sekitar jam berapa? 8 Bapak jam berapa?